dia akan lebih lapang dan luas sebab tak ada tengah-tengah pool tengah. Guna dua pool. Asalnya satu pool tapi dan semoga konsen sini. Okay, dan semoga perkongsian saya Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke Alan Hussein Channel. Apa khabar anda semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey, kepada siapa yang baru singgah ke channel saya ini dan masih lagi belum subscribe, bolehlah subscribe, like, share and komen video-video saya. Okey, untuk video kali ini, saya nak kongsikan dengan anda semua satu benda ni. Ini Shine Trip, iaitu dia macam tip cap lah untuk khemah one pool. So kalau nak khemah anda lebih luas, boleh gunakan Shine Trip ni. Okey, Shine Trip ni, nampak? So, cara nak menggunakan Shine Trip ni, jom saya tunjuk. Okey, pasti khemah anda akan lebih luas selepas ini. Kalau kita beli, dia akan datang beg macam ni lah. Simple saja beg dia. Alright, Shine Trip. Then dia ada dua untuk lock lah. Ini kalau kita tak guna inner, kita guna outer saja, kita boleh lock kita punya pool dan dia akan bagi dua pack. Simple. So yang ni saja yang dia bagi. Alright, untuk Shine Trip ni, Shine Trip ni dia bentuk segitiga macam ni dan atas dia ada satu macam berbola kecil lah, untuk tak bagi bila cucuk dekat kemah kita, takkan ada koyak ataupun bocor apa semualah. So kat sini kita akan cucuk kita punya pool dua kiri kanan dan bawah dia ada tempat satu gantung lah, gantung lampu ataupun kipas dan sebagainya lah. Okay, so bagaimana dia boleh nak membesarkan kemah kita, jom saya tunjuk. Ini kita pakai pool, selalu one pool tapi kita kena pakai dua pool lah. Dua pool dan kita cucuk dekat sini. Okey, satu, dua. Okey, dia akan jadi macam ni lah. Alright, so bila tank kita, kita pakai tank kita yang tingginya 2.4. Okey, 2.4. So kita kena pakai pool yang lebih pada 2.4 supaya nanti kita pasang dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi segitiga. Selalu one pool tapi dia akan jadi segitiga. So ni memerlukan pool kita yang lebih panjang daripada pool asal. Alright, okay, macam pool saya ni, tank saya 2.4 ketinggian. Alright, tapi saya pakai pool 3.0. So sudah memadai untuk boleh memperluaskan kemah kita. Alright, jom. Okay, seperti biasa kita dah cucuk sini. Alright, pastikan ini. Dan kita akan jangan bagi panjangkan dulu lah. Okay, so kita kena rendahkan dulu. Kita masuk kita punya point. Ini saya guna 10 MX Pro, TP MX Pro lah. Okay, ni dia punya inner. Alright, kita tutup. Tadinya outer. Okay, dah siap dua. Okay, sebelum tu untuk inner kita dah pack dah siap, cuma outer saja kita belum pack. Okay. Alright, so kita seperti biasa naikkan dia macam ni lah. Okay, nanti naikkan dan masuk. Okay, kemudian kita kena renggangkan dia ke tepi. Okay, renggangkan ke tepi, so memanjangkan dia lah sampai hujung. Kita cari penjuru. Okay, ini dah ketat sini. Alright, sini kita cari penjuru belakang ni lah. Tengok belakang ni. Okay, kita cari penjuru belakang ni dan kemudian kita ambil penjuru depan. Dan kita panjang, tinggikan dia. Okey, tinggikan dia. Kita ketatkan pool. Nak mudah kena pakai pool yang adjustable pool lah. Adjustable pool macam ni. So bila dia dah panjang, dah cukup tegang ke atas, alright, dia akan jadi macam ni. Okey, gelap lah, tak nampak. Kita lebih cerah sikit. So dia akan jadi dua. Okey, dia akan jadi dua.
sini. Okay, ni dia punya atas. Dan dia akan jadi situ. So penjuru belakang, hujung. Okay, sini tak ada lah. Dan penjuru depan, sebelah depan. Jadinya dia tak ada satu pun yang tengah-tengah lah. Okay. So jangan risau, keadaan dia kukuh. Okay, kukuh lah. Goyang pun tak apa, kukuh. Walaupun dia orang kata bukan keempat-empat tiang ada, cuma dua sahaja, tapi dia tetap still kukuh. Okay. So kita perkemaskan outer kita lah. Bila kita dah pasang pool kat atas, alright. So kita perkemaskan outer kita, kita pack sekeliling. Nanti saya akan tunjuk macam mana dia punya keluasan dekat dalam. Alright. Okay guys, saya dah siap pack ke semua keliling outer. Tapi yang ujung ni saya tak pack lah. Okay, yang bawah-bawah saya pack keliling. Ini saya buka. So keadaan luar dia macam ni. Kalau kita guna dua pool bersilang. Alright. So dalam dia, jom kita tengok. Dalam dia, dia akan lebih lapang dan luas sebab tak ada tengah-tengah pool tengah. Jadi dia boleh muat 4 orang dewasa. Dia boleh letak barang lagi space depan. Cuma kat tepi ni dia akan kendur sikit lah. Tapi tak ada masalah, kukuh. Okay, kukuh. Jadi kita goyang pun kukuh. Silang sini dia tak akan mengganggu lah kita punya pergerakan dalam. Okay, ni sebelah sini, penjuru ujung sana dan penjuru ujung situ. So tak ada pool dekat tengah. Okay. Kalau anda menggunakan shine trip ni, kemah anda pasti akan lebih luas dan lebih lapang lah. Untuk 4 orang memang selesa sangat sebab dia tak ada pool dekat tengah. So memang sesuai sangat untuk kemah yang menggunakan satu pool. So MX Pro ni sesuai lah. So kemah-kemah lain yang menggunakan satu pool boleh menggunakan shine trip ni, dan pasti luas kemah anda. Cuma dia guna dua pool. Asalnya satu pool, tapi dua pool dia takkan menghalang pergerakan kita di dalam kemah. Itu lebih menarik kan. Kepada anda yang berminat dengan shine trip ni, boleh dapatkan di Shopee. Saya akan sharekan link dekat description saya bawah ni. Anda boleh tengok, harga dia murah saja. Okay. Dan semoga perkongsian saya ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe, like, share and komen video-video saya. Assalamualaikum.